Halo guys, selamat malam, kembali lagi di Diko Racing. Angel yang ngomong pak, aduh, demi bekerjaan ya. Sorry guys. Kameramennya lagi sari apa? Marsho sari apa? Oke. Kita sudah cerita, kalian cek aja di Diko Racing Store atau Diko Racing Squad ada garapan Tiger Trabas. Tapi saya tidak bahas ini di Diko Squad, saya bahas langsung di Diko Racing karena ini mau langsung praktek. Jadi intinya yang belum nonton video Tiger Trabas ini kalian bisa cek di live nya juga ada waktu itu kita lagi dial atau lagi ukur nokennya. Terus di Diko Racing Store juga ada waktu kondisinya ini mesin datang. Mesinnya satu unit dengan motor. Nah, apa saja yang dibenahi di sini ya? Di sana juga diceritakan bahwa kita akan bikin piston baru. Perbesar piston dan perbaiki jenong piston biar kompresinya lebih padat. Terus mungkin nanti di bagian head ada sedikit penyesuaian di manipul. Manipulnya mungkin ini kamu melihat masih berantakan sekali. Dan terakhir mungkin posisi nanti karena kita ganti karburator. Oke. Dari PE sama menjadi BWK. Nah, setelah dibongkar ternyata ada yang salah. Di klepnya, oke saya buka yang ini. Nah, yang satu sudah pendek sekali. Dan kemarin waktu kita proses bongkar klep ini juga dia cepeng, sudah membibir sehingga dikeluarin susah, harus dikikir. Yang dikhawatirkan ini nanti akan seperti ini lagi. Kenapa seperti itu? Karena ini tidak di hardening pada saat motong. Ini awalnya seperti ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus dipotong. Oke. Okay. Ya. Terus dibikin coakan. Setelah sudah tidak di harden, celupin air sehingga dia lunak. Nah, video ini adalah kalian akan motong klep sesuaikan dengan, nah ini ada contohnya, ada bekasnya ya, kalian bisa tinggal ukur tingginya. Nah, oke, tetap, nah itu kelihatan begini, karena dia panjang pendek maka sisa baut setelan klepnya itu segitu ya. Yang sebelah situ segitu. Oke. Beda ya. Ini lebih dalam ya. Oke. Ini lebih nongol. Oke ya. Ya. Ini seperti itu. Kelihatan. Oke. Kelihatan? Sudah kelihatan. Bedanya. Yang ini dratnya nggak kelihatan. Kalau yang satunya lagi dratnya kelihatan tuh, nah, situ ulir. Kita akan sesuaikan panjangnya kembali menjadi normal. Caranya ya ini kamu balikin lagi seperti sebelahnya. Itu kira-kira tuh dratnya nongol. Dua ulir lah. Dua ulir ya. Ini nongol sedikit lagi. Seperti itu ya. Oke. Oke. Begitu pasang di sini. Klep yang in. Terus klep yang X. Terus tutupnya.
Sudah dipasang. Oke. Snokernya. Produknya BRT semua ini so. Iya. Jos ya. Jos. Singora BRT HD gitu tutup. Tutupnya. Dia nih BRT kabel. Presisi itu. Betul. Nyenengi ya so. Iya kalau produknya satu AA semua itu nyenengi. Gampang ya pak. Krup 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 gitu. Itu produk ya. Kalau jasa, jasanya satu orang yang bikin gitu kayaknya enak ya. Enak. Tadi yang bermasalah yang ini. Tuh, ya, dia jauh sekali tuh. Oke. Yang X standar. Itu. Yang ini jauh sekali. Nah. Kenapa? Ya, karena ininya sudah bekas di gerinda, di gerinda, di gerinda, di gerinda. Akhirnya mah tinggal segini. Dikhawatirkan ini coplok plok, remuk semua, pistonnya baru malah. Nah, terus berapa yang harus dibuat sekarang panjangnya? Nggak bisa kira-kira dong. Harus. Harus ada, maksudnya harus ada apanya ya, harus ada perhitungannya so. Tidak boleh ngawuran tuh panjang jauh ini loh ya. Terus ngukurnya ke caranya kayak ya diukur bagaimana caranya ini nonton Diko Racing. Ini buat Diko Racing. Oh, iya. Berarti yang itu tinggal di apa namanya, ditambahin spasinya itu. Iya kan, nambahin spasi ya. Gimana caranya nambahin? Ya juga ya. Kalau misalnya dari nol ya pak, anggap aja ini nggak ada klepnya ya, sisa juga ya. Ini terbuang klepnya. Iya, anggap aja itu klepnya nggak ada lah. Terus ganti klep yang baru, yang belum dipotong. Ini nanti sampai proses hardennya dulu. Oh, gini aja pak, kayaknya ya pak, nggak kayaknya ya. Itu dipentokin. Itu diukur dari sini, pak. Diukur dari sini. Nanti dikurangin. Oke. Belas koma empat. Gini maksudmu. Oke. Ini 17. Terus dikurangi ya, 11,4 dikurangi 0,17 gitu, jadi sekitar 11,3. Kita ukur lagi ini. Berapa? 100 kurangi 11,3. 11,3. 88,7. 88,7. Nah ini 86.
11,94. Kurangnya berapa? 88.7 kurangi 86.9 1.8 jadi ini kurang 1.8 mili ya, 1.8 mili seharusnya 88.7 ini hanya 86.9 Oh salah ding nang ge, yang benar ya. Oh ya, 86.9. 86.95. Ditambah 86.95. Piro munyumu 88.7 dikurangi 86.95. 88.7 dikurangi 86.95. 1.75. Nah, ini udah berkurang 1.75, guys. Nih. Beginilah. Ya. Lumayan, Dok. Berarti 88.7 ini kita akan potong. Nah, tuh segitu. Angel ya, potong aja. Yo, gimana cepat? Oke, kita akan potong 88.7. Pinjam spidol. Di sini mas, di depan persis tuh. Yang kecil itu, pak yang kecil bapak. Ceklir pak. Tuh, apa segitu kelihatan di kamera? Sit. Merahnya canggih itu, kelihatan pak. Lebih panjang ya. Oke, itu potong. Oke, apa namanya? Di pause dulu, nanti kita lanjut lagi. Saya memasang di mesin bubut dulu. Oke. Kita pause. Yang ini udah benar ya, kita ukur lagi juga. 88.7 sama. Ya, memang betul. Berarti panjangnya sama, guys. X dan in. PRT. Tidak lawan, Pak. Pabrikan gede. Oke, di situ. Terus sekalian tebas aja lah. Coakan klep. Coakan kuku. Dia berjarak 4,5 dari ujung. Oh, kita bikin 4,5. Udah. Oke, kita nanti lagi. Nanti skip lagi. Mau kepotong dulu.